Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan gelar rapat teknis Adipura bersama utusan pemerintah dari 13 kabupaten kota yang juga dihadiri perwakilan Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia. Dinas Lingkungan Hidup Kalsel gelar rapat teknis Adipura bersama perwakilan pemerintah dari 13 kabupaten kota. Lewat pertemuan ini, diharapkan semakin memperkuat kebersamaan semua pihak guna meningkatkan kebersihan di semua lini. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Haris Maki, menyampaikan bahwa sosialisasi ini bertujuan mengajak masyarakat untuk menciptakan kebersihan lingkungan yang sejuk, nyaman, dan indah. Seperti memberikan edukasi agar jangan sampai mengotori sungai. Baik bagi anak-anaknya, bagi orang-orang di sekitarnya, bagaimana membuang sampah yang baik, bagaimana memanfaatkan sampah-sampah yang tidak perlu dibuang ke tempat pembuangan sampah. Barangkali kita bisa menggunakan teknologi daur ulang yang sederhana, saya kira itu juga perlu diberikan edukasi kepada seluruh masyarakat kita yang ada di lingkungan kita. Itu terjadi dan komitmen kita di dalam menjaga lingkungan, maka persaingan dalam memperoleh piala Adipura itu akan semakin ketat. Barangkali nanti akan ada batas minimal karena sudah rata-rata semua tertib dengan mengelola sampah. Kegiatan ini merupakan program dari Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia, sehingga diharapkan kepada para kepala daerah bisa berkomitmen serius meraih dan mempertahankan piala Adipura. Rismana, Banjar TV.